kembali lagi dengan selepet sekilas sekilas pemberitaan teknologi. sekilas pemberitaan teknologi bersama pembawa acara anda Komodo Tanjidor di sini ya jadi kenapa tadi putus <laughs> ya ini adalah siaran pertama kami yang tadi testing <laughs> ya jadi di episode kali ini kita akan membahas satu berita penting lagi guys Yaitu data yang lagi-lagi bocor Data yang bocor ini adalah data dari uh, 1,3 juta pengguna aplikasi e-hack Wah, apa itu aplikasi e-hack? Jadi dilansir dari uh, VPN Mentor yang pertama kali mengeluarkan berita ini bahwa sekitar 1,3 juta data penduduk atau data yang menggunakan aplikasi e-hack ini sudah tercuri atau sudah keluar datanya. Bisa diambil oleh pihak-pihak yang kepengen. Ini gimana? Lu jadi ketawa, gua ngakak juga. Ya, jadi mungkin ada yang belum tahu aplikasi e-hack ini apa. E-hack ini adalah aplikasi yang dibikin oleh pemerintah Indonesia untuk uh, semacam aplikasi buat data uh, karantina atau apapun gitu loh. Jadi untuk mereka yang traveling keluar masuk Indonesia selama masa pandemi, itu terdata uh, datanya tuh di situ gitu. Nah kalau misalnya kalian tidak pernah kemana-mana selama masa pandemi ini, ya data kalian tidak termasuk yang 1,3 juta itu. Data kalian bocornya dari tempat yang lain. Karena sebelumnya kita juga sudah ada kebocoran data dari beberapa e-commerce. Anda pasti ingat kan ya. Dan sekarang uh, bocor lagi. Cuman, yang pengen saya uh, bahas di sini itu adalah si VPN Mentor ini sebenarnya sudah pernah melayangkan berita ini tuh ke Kemenkes. Nah, ini yang menurut saya tuh uh, mungkin... Ya, kalian bisa lihat runutannya lah. Lihat Timeline of Discovery and Response. Pertama, data ini tuh diketahui bocor pada tanggal 15 Juli 2021. Dan pihak VPN mentor sudah ngasih tahu di tanggal 21 Juli 2021. Namun ya belum ada uh, balasan terus kembali ingin disampaikan lagi tanggal 26 Juli 2021 tidak ada respon tapi responnya dari BSSN Bandan San Sandi. Aduh waduh lupa lagi gua. BSSN Badan Siber dan Sandi Negara. Saya tidak menyontek. <laughs> ya. Dari situ ya, dari Badan Siber dan Sandi Negara pada tanggal 22 Agustus 2021. Dan ada date of actionnya di tanggal 24 Agustus. Jadi jedanya tuh cukup panjang gitu loh. Jadi ya sebenarnya mungkin yang jadi pertanyaannya adalah Bang kalau misalnya data kita sudah bocor nih kudu ngapain nih? Ya yang pertama adalah mungkin yang bisa kita lakukan sekarang ya namanya juga bocor ya. Uh, yang pertama adalah uh, kita harus menjaga uh, data kita kedepannya karena yang bocor kan yang saat ini ya. Jadi kedepannya mungkin kita bisa lebih hati-hati untuk mempercayai mempercayai data kita di mana dan kalau misalnya karena data-data yang sudah terlanjur keluar ini bisa digunakan untuk banyak hal. Yang pertama menipu kamu lewat SMS atau juga ada banyak sekali yang menggunakan uh, tanggal lahir sebagai password. Karena yang bocor itu biasanya adalah nama lengkap, terus juga email, terus juga uh, data lahir kamu. Nah, kalau itu bocor, ya itu bahaya. Semoga kamu tidak pernah ngasih tahu nama ibu kandung di online sana ya. Nah, kalau di sana bisa bocor itu rekening tabungan. Jadi, ya sudah, ketika yang ada saja Ya Mulai dari sekarang, lebih hati-hati saja. Sip, adaan pak, kata orang-orang nih, nah enaknya nih live nih, jadi saya bisa lihat komen kalian. Pakai two step verification, betul pakai two step verification, atau kalau mau lebih aman lagi, ada uh, code generator juga, jadi lebih aman lagi gitu ya, atau di uh, perangkat iOS ada password yang strong password. Nah, pakai itu juga, silahkan <tuh> ya. Terus, apa lagi nih? Eeeh, dah itu dia yang bocor itu, itu ya data aplikasi e-hack. Kemudian selanjutnya, ini saya udah berapa lama sih? ada durasinya nggak sih? Oh kagak ada durasinya di sini ya? Oke mantep banget. 6 menit, oh berarti ada lima berita. Jadi semoga tiap-tiap beritanya lima menit ya, jadi nggak lama-lama gitu. Oke, yang kedua adalah katanya WhatsApp akan berhenti beroperasi. What? What? Tenang dulu, katanya WhatsApp itu akan berhenti untuk beroperasi uh, no longer work on this iOS and Android smartphone in November. Nah, listnya apa aja? Untuk uh, untuk Samsung ada Samsung Galaxy Trend Lite yang mana kayaknya kagak ada di sini. Terus juga ada Samsung Galaxy Trend 2, Galaxy S2, Galaxy S3 Mini, Galaxy X Cover 2, Galaxy Core, dan Galaxy Ace. Tuh. Ya, uh, bentar. Nah, mungkin sebelum saya kasih lihat, kasih lihat listnya semua nih di pojok nih. Eh, pencet ujungnya, nah, sip, uh, Dia sebelum, <laughs> 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 sebelum 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 uh, saya kasih tahu, atau kita ngebahas lebih jauh tentang berapa jenis yang akan muncul yang bakalan hilang, tapi sebenarnya yang akan hilang, yang nggak akan beroperasi ini adalah uh, security updates-nya. Jadi WhatsApp-nya akan tetap bisa dipakai, tapi kamu bisa dibilang vulnerable kalau misalnya ada uh, cyber attack terbaru. Jadi itu yang harus diwaspadai kalau masih pakai produk-produk atau smartphone-smartphone lama yang ada di sini. Mungkin yang harus digarisbawahi adalah yang tadi tuh Galaxy S2, S3 Mini, yang ada di sini Galaxy Or, Galaxy eh, Galaxy Core, Galaxy s 2 Terus juga untuk Sony Xperia RS buset dah. Ini masih ada HP-nya masih jalan. Atau iOS karena banyak banget yang pakai iOS. Ada Apple iPhone SE, Apple iPhone 6s dan iPhone 6s Plus. Kayaknya kita masih ada iPhone X ya, Bang? X ya, Bang? Tapi kayaknya gue generasi 2. Oh, generasi kedua ya? Iya. Yang pertama yang jadi remote? Iya, saya, saya. Oh, eh, Ini iya. masih remote masih ada kan? Oh iya, udah jadi remote doang itu. Dan itu dia, uh, gimana? Kalian ada juga nggak? Ya, Andromax saya kena. <laughs> Lu Andromax-nya masih pakai CDMA nggak? <laughs> ini kagak jalan. Oke, okay, terus uh, apa lagi nih? Bang, kapan 1 juta subs? Kagak nyambung loh. Wey. Ini lagi selepet nih, berita-berita. Ah, bagaimana anda-anda ini? Ya, itu dia. Jadi ini hanya untuk sebagai kasih tahu uh, informasi buat teman-teman semua aja kalau WhatsApp uh, security update-nya akan berhenti at, uh, di sana gitu. WhatsApp will no longer support the listed items gitu. Jadi WhatsApp sih menyarankan kalian untuk upgrade smartphone-nya, ya. Oppo lagi banyak promo kok. Jadi kalau mau beli Oppo saja. Itu ceritanya uh, ini space iklan dia yang mau iklan di sini bisa kontak email kami di bawah. <laughs> Baiklah, kita lanjut ke berita ketiga. Berita ketiga ini adalah bocoran. Oh, bacain komentar dan namanya biar seneng katanya. Oh, gitu kata. Lu baca aja, Bang. Ini kan ini amatir, Bang. <laughs> Oke, okay, apalagi nih yang saya nih jadi saya tuh bisa baca komen kalian guys, enak ya. Live internet keren banget ya. Jadi kalau buat apa Iya buat ini, buat live stream. Kalian juga bisa donate kita. Donatenya di mana, Bang? Belum, belum, belum. Oh belum, belum? Maaf ya, Bang. Saya mau pengen cepet-cepet ada duitnya aja nih, Bang. Gerah nih, Bang, pakai beginian. Aduh, Bang, ya. Pertanyaan dari kalian adalah, Kapan giveaway? Lah ya iya gimana? Lah gimana? Lah ya gimana? Kau nanya gini doang. Emang agak lihat apa potongannya beda mau mendiar? Ah kalian bagaimana ini? Eh, ya udah lanjut aja. Kita akan lanjut ke berita ketiga. Yang ketiga ini adalah bocoran dari Realme Narzo 50A. Ha, kalian boleh beli Realme Narzo uh, 30A? Eh, 40A ada nggak sih? Lupa. ah sekarang ada bocoran Realme Narzo 50A. Ya, yang kalian bisa lihat uh, bentuk desainnya itu seperti ini ya tuh kita lihat aja yang menarik di sini adalah kalau bagian depannya standar banget uh, kiri kanan atas bawah juga standar untungnya dia nggak naruh colokan charger di bagian atas colokannya ada di bawah yang agak unik adalah bagian kameranya gede banget coy kotaknya tapi kameranya ada di pojok gitu Tiga biji ya, kayak empat, tapi mirip ya, ini kayak tiga ya. Jadi Realme ini ternyata Narzo 40-nya tuh di-skip gitu loh. Mungkin ada weton weton yang ingin dihindari ya, kita juga nggak tahu. Angka empatnya ingin dihindari juga mungkin bisa jadi gitu ya. Jadinya sekarang dari Realme Narzo 30 langsung naik ke Realme Narzo 50A gitu. Untuk bocoran speknya katanya dia pakai 13MP kamera dengan bukaan lensa f1.8 dan sensor satu per 3, 3 inch uh, terus juga dia ada 8 megapiksel selfie shooter dengan f aperture f2.0 terus juga ada bocoran apa lagi yang bisa kita lihat ya baru itu saja guys Realme Narzo 50e kalian sekarang ada yang pakai Realme Narzo 50A sudah ada yang menggunakan eh sorry Realme uh, Narzo 30 maksudnya jadi ini ada yang baru lagi nih jadi nanti mungkin di kuartal ini kuartal terakhir ya kuartal 4 akan keluar uh, smartphone smartphone kelas uh, bawah ya berarti ya kelas ya entry level jadi nggak biasanya kalau ini nggak cuma Realme Narzo aja ntar paling ada Xiaomi juga ya banyak lah bisa dipilih kok. Tim Xiaomi, oke, okay. Gak apa-apa, saya gak maksa. Terus apa lagi? <tuh> kalian kapan nikah lagi? Ih, kalian mau? Ih, ini live tahu? Ih, saya tuh harus hati-hati ngomongnya ini. Terus uh, kapan PPKM? Mudahan ya nggak tahu, coy. Yang itu dong, yang relate sama per apa pertanyaannya ini? Oh kalian tadi lihat uh, bentuk desainnya kan? Menurut kalian desain seperti ini tuh oke okay nggak sih? Kalian suka nggak sih? Atau entry level gini patutkah dia tuh punya desain yang oke? Okay? Ayo, bagaimana responsnya guys? Keren nggak? Hmm, ada yang nggak suka, biasa aja, ya terus nggak suka desainnya? Bagus. Bagus sih. Kalau menurut saya sih ini ya entry level ya. Saya tuh suka sebenarnya ada guratan-guratan garis-garis di bagian bawah kameranya ini ngasih aksen lah. Walaupun ya nggak guna-guna amat, tapi mungkin gunanya itu dari apa ya grip di tangan bisa terus juga ngasih aksen biar nggak membosankan lah HP-nya. Oke, setuju nggak sih? Iya. Itu dia untuk berita yang nomor tiga. Berita selanjutnya adalah katanya akan ada. Huawei Nova 9. Nah, ini dia. Sebenarnya seri Nova ini adalah seri Huawei paling apa ya? Paling banyak peminatnya di Indonesia karena Nova ini dia itu punya karakter yang menarik. Biasanya dia pakai SoC atau prosesor yang kenceng, tapi harganya itu kelas tengah. Makanya kemarin tuh Nova 7 terus seri Nova yang lainnya itu tuh peminatnya tuh banyak banget. Cuman ya gara-gara ditahan ya digembosin sama pemerintah USA jadi mereka ya agak agak sulit ya. Tapi sekarang Harmony OS-nya tuh udah makin mateng sih. Kalau saya sendiri kemarin tuh udah nyobain MatePad ya, udah lebih enak uh, sebelumnya kita harus ngakal-ngakalin dari aplikasi pihak ketiga. Jadi kita harus download dulu dari aplikasi pihak ketiga gitu. Contohnya beberapa game mainan atau bahkan Grab harus dari aplikasi pihak ketiga. Sekarang tuh enggak. Jadi kalian bisa langsung pakai aplikasi Grab di dalam uh, Harmony OS. Ya belum ada Gojek sih, tapi kan tetap aja tetap masih bisa beli makan gitu, beli uh, atau naik ojek gitu dari aplikasi Grab ya. Jadi mirip lah uh, aplikasi substitusinya tuh udah ada. Dan bahkan maps-nya juga lebih keren menurut saya. Petal Maps itu lebih keren. Kalau kita lihat di sini, desainnya dari Huawei Nova 9. Desainnya itu menarik, guys. Ada satu kamera atau dua atau tiga. Yang gedenya tuh ada satu sebiji, gede banget dengan ring yang saya nggak tahu ini apa fungsinya. Kalau dia sebagai flash bakal sangat menarik, tapi mungkin enggak ya, tapi lucu aja aksennya gitu ya. Jadi bentuknya seperti itu, dan menurut saya ini seger sih. Uh, modul kameranya juga nggak kotak, ikutan bulet, terus bulat terus di bagian bawahnya ada tiga kamera lagi. Sepertinya kalau saya lihat di sini, tiga kamera dengan satu flash. Jadi kalian bisa lihat dan menariknya nggak cuma di situ aja, dia support fast charging 100W. be Dimana ya base modelnya bisa sampai 66 watt fast charging, which is ini udah gede banget. Uniknya adalah... Dia itu kapasitasnya nggak gede, 4000 dan 4500 mAh. Jadinya kayaknya menurut saya Nova ini justru malah lebih akan slim, tampil lebih slim, yang mana ya tentunya ini akan sedikit ngasih tahu gimana dia itu tuh uh, turun di kelas yang apa. Karena uh, jadi sebenarnya smartphone itu tuh ada kelas-kelasnya, guys. Ada kelas buat power user, ada kelas buat common user. Common user biasanya itu, pakai uh, spesifikasi dan berita apa eh uh, pakai desain tuh yang tipis kayak kita bisa lihat di Vivo V21 21 5G desainnya tuh tipis-tipis gitu. Nah, sementara untuk yang power user kita bisa lihat di Samsung Galaxy M series dengan baterai yang gede-gede. Nah, kayaknya si si Vivo ini, eh si Vivo, si Nova ini akan turun di kelas buat uh, common user. Dimana cukup menarik sih karena yang kemarin berani ngambil seri Nova adalah lebih ke gadget enthusiast atau power user yang selalu ngas yang selalu nyari produk tuh yang value for money. Begitu. Bahwa kalau menurut tanggapan kalian gimana? Pertama dari desainnya deh. Desainnya menurut kalian oke okay nggak sih? Yang kalian suka tuh apa gitu? Biar saya bisa bacain komen-komen kalian. Hmm? Gimana nih? Desainnya lumayan. Oke. Okay. Berarti Harmony OS nggak bisa restore backup WA. dan nah, selama ini selama ini WA itu minta restore backupnya itu ke Google Drive ya. Kalau kedepannya, kalau biasanya sih, kalau mereka atau si Facebooknya sudah bekerja sama sama Google, mereka bisa karena si Huawei itu juga ada service buat ini guys, buat cloud Cloud storage juga sebenarnya itu bisa dipakai nantinya. Jadi harmoni OS ini memang benar-benar semuanya dilimpahin aja ke si Huawei. Kerja keras memang mereka. Semoga bertahan ya, karena menurut saya produk-produknya tuh bagus. Uh, ekosistemnya juga komplit. Jadi semoga aja ya bisa bertahan nih. Uh, ujiannya cukup berat soalnya. Ada lagi. <tuh> Restore pakai SD card ya agak sedikit ngoprek dikit ya silahkan lah. Desain kameranya sama kayak Huawei Mate terbaru nggak sih? Ya mirip sih bulat-bulat gitu ya. Eh, <tuh> <tuh> hey, berita baca komen gitu bacain. Ini saya mau marah tadi, tapi saya <tuh> tahu oh, ini bukan. live. Oh iya. Bagaimana bukan. ini? Tidak bisa diedit. Saya harus sangat berhati-hati. Anda jangan memancing-mancing emosi saya. Ah, bagaimana ini? Ayo selanjutnya lagi. Apa lagi nih? Oh terakhir-terakhir berita terakhir ya tadi sekilas dari Huawei Nova ya. Dan sekarang akan ada berita lagi yang baru keluar, yaitu baru banget keluar nih dari detik uh, Inet bahwa Tecno Spark 7 NFC dirilis di Indonesia. Dia tuh bawa fitur NFC harga 1 jutaan. Desainnya menarik ya, lucu ya. Tapi memang Spark ini desain lucu-lucu sih. Maaf sendawa. <laughs> <coughs> kalau <kalo> live kalau <coughs> berita gimana ya? Orang-orang berita tuh kagak sendawa, kagak kentut kalian. Ya? Bang. Gimana caranya? hebat banget ya. Kayaknya ada, ada tabung khusus di bawah gitu. Kan Atau jangan-jangan pas iklan kali ya. Iya pas iklan uh. ayo semua yang mau ke belakang ayo sekarang gitu oh, bisa juga ya oh ya lagi lanjut ya. beritanya ya ini dia Tecno Spark 7 NFC udah dirilis di Indonesia bahwa fitur NFC di harga satu jutaan nah ini yang menarik ini menarik sekali selama ini harga satu jutaan apa yang ada NFC-nya jarang coy jarang coy tapi harganya ini tuh oke okay, coy udah nongol di Tokopedia ya harganya udah nongol Oh, apa? Sudah bocor? Eh ini kan kita NDA coy. Tapi Tokopedia udah ada. Di Tokopedia udah ada? Gak tau bener apa enggak. Terus bagaimana nih? Oh gak tau bener atau enggak. Tapi katanya sih menurut rumor-rumor 1,2. <laughs> <laughs> kan aman ya kalau gitu ya? ya? Aman ya? Iya. Jadi sebenarnya kita tuh udah pegang. Kita sudah coba-coba tapi kita nggak boleh ngomong apa-apa sebenarnya. Tapi kan kalau sudah ada di sini jadi boleh, betul? Iya, begitu. Ya, begitulah. <laughs> Menyiasati NDA, paling besok nggak dipinjemin lagi. <laughs> <laughs> <laughs <laughs> ya, begitu. Ya, harganya ini satu jutaan. Di sini tuh di detik itu masih nyebut satu jutaan. Dia punya fitur NFC. Terus dari speknya sendiri sudah keluar Mediatek Helio A25, which is ya cukup rendah ya jadi seadanya ya entry banget ya tapi memang MediaTek ini cukup saya suka MediaTek tuh penamaannya tuh mudah gitu nggak 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 nama-nama gitu kayak Snapdragon gitu ya kalau MediaTek ada seri A seri G oh wow, orang udah jelas A itu buat uh, affordable atau mungkin sebenarnya baterainya tuh jadi tahan lama gitu ya kalau G itu agak diporsir gitu jadi buat gaming lebih enak tapi ya tentu aja lebih boros baterai jadi kita kalau ngelihat Uh, smartphone dengan SoC MediaTek itu tuh udah tahu karakter dari si smartphone itu tuh gimana. Lihat aja dari uh, penamaannya. Kecuali yang si Helio yang baru sekarang. Ya Helio sekarang kan uh, langsung nama ya angka lebih tinggi jadi lebih kenceng lah gitu doang. Jadi mungkin di ngikutin Qualcomm kali ya jadi lebih mudah gitu nggak ada Helio. perbedaan Helio. gitu ya. Kenapa? Helio! 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 Helio. Ayo lanjutin! Ah, yang, 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 yang. yang. Adik goyang-goyang ya. Eh, live 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 live. Eh, live live. Eh, hey, lupa lagi live. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Dia pakai RAM 2 GB, terus juga storage internal 32 GB. Kamera belakangnya 16 MP dan ada depth kamera 2 MP jadi dual kamera ya. Kamera depannya 8 MP. Nah, baterainya gede, 5000 mAh. Masih 4G. Dengan harga udah, oh, tuh lebih mahal tuh 1,345. Satu koma tiga juta? Oh, tapi ada penawaran menarik. Bener, Bang. Jadi satu koma dua, Bang. Makanya ini beritanya dibaca dulu. <laughs> <laughs> ah. <laughs> ah. Bagaimana ini tim produsernya? Bagaimana ini layak gua produsernya? <laughs> ya, itu dia uh, berita kali ini. Menurut kalian bagaimana sih? Harga sejutaan, ada NFC-nya, keren nggak? Ayo saya mau, ta, mau, mau mau ini nih mau mau baca baca komen kalian Wah ada yang ngasih tahu nih satu tiga bang dijual di Banjarmasin Wah wow, udah ada tapi ongkos Banjarmasin mahal bang oh, iya, bisa empat juta jatuhnya ya, eh dia bro. udah dijual satu tiga juta di Banjarmasin ya, di Banjarmasin bang kalau kita mau belikan ongkos ke Banjarmasin bro. oh iya iya kita mahal ya iya. mahal satu tiga juta di Banjarmasin kita harus pergi dulu dari Bekasi ke sana, terus balik lagi. Belum, biasanya tangga minta oleh-oleh. Iya. <laughs> tetangga begitu ya? Oh, iya. Lu parah banget tetangga lu. tetangga <tuk> <Ayilah>. tetangga <tuk> tetangga lo tenggatu, siang, enggak? Wah. Tetangga saya orang kaya semua, Bang. Oh, gitu. <tuk> saya pindah iya. dah. Saya dah. <tuk> Ntar kalau tetangga kita dia jalan-jalan kita yang mintain. <tuk> <tuk> baca komen, baca komen. Oh, baca komen. <tuk> iya, baca komen. Iya, 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 iya. Ayo, apalagi yang bisa uh, NFC buat apa bang? Soalnya belum pernah punya HP NFC. Oh, ya menarik sekali. NFC sebenarnya lebih banyak digunakan itu di kota Kayak di sini sih, sebenarnya Jakarta atau yang terkoneksi sama komuter lain, tol, dan yang lain-lain. Memang Indonesia itu tidak hanya pulau Jawa saja, itu yang harus kita ketahui ya. Tapi kalau misalnya udah pakai NFC, beberapa keuntungannya itu kalau misalnya uh, di kita yang tinggal di sini itu kalau ke lewat tol itu tuh lebih mudah buat ngisinya nggak harus berhenti ke Indomaret dulu atau ke Alfamart buat ngisi gitu kita bisa langsung ngisi melalui aplikasi Tokopedia yeah. nah isinya di Tokopedia aja <laughs> ya slot iklan Eh uh, ini jimatnya Anak, apa ini? <laughs> jimat <laughs> oh iya bener jatuh lagi saya lupa bang Oh, tapi ini kan jadi komodo tanggidor banget kan oh, ini Harusnya ada dua bang iya. Ini apa sih? Ini sikat kaki kan? ya? Sikat kaki, sikat kaki nih Waduh dipakai. cocok juga nih kan? Buka ban Buat muka Oh, dupa... oh Buat muka mu <laughs> bang Kulitnya bersisik sekali Dagingnya berakar oh, 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 oh. Dagingnya berakar menarik Oh bacain 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 Baca ini 1,4 juta NFC RAM 2GB, mending Alcatel One S bang. Lah? Masih ada. <laughs> lah? Lah? Oke, prediksi sobat HP. Banyak brand HP yang keluarin laptop, apakah bakal laku atau tidak? Kalau menurut saya bakal laku, karena harganya lebih murah orang-orang. Seperti itu ya. Harga, harganya lebih murah karena mereka lagi promo dulu. Dan kedepannya ini akan terkoneksi sama ekosistem gitu kenapa brand-brand HP sekarang keluarin laptop semua. Karena nanti HP sama laptopnya nyambung sama uh, apa namanya tuh? Uh, sama Tablet. robot buat bersihin pelnya juga nyambung sama CCTV nyambung. Jadi enak gitu. Jadi orang tuh kalau jualan langsung jualan ekosistemnya. Orang beli HP uh, brand A pasti pengen pengen punya uh, HP siapa sih? Belum mati? gua jelek amat sih ini berita ya jadi semua itu connect gitu loh guys begitu guys oke okay? segitu aja yang bisa kita sampaikan kali ini ini durasi udah berapa lama nih guys udah berapa lama nih 26. 26 udah cukup lah ya 26 jam bang udah cukup lah jadi yang riran itu adsense nya oke okay gitu maksud saya oh gitu Iya. Uh -uh. yeah. oke okay. eh kalau live ini kan kagak ada adsense nya iya kagak ada bang Makanya terus kita gimana cari sawerinnya. cari duitnya? Nanti ada barcode gitu nanti orang scan. Oh, nanti akan ada nyawar, seperti itu nyawar, ya. oh, bisa nyawer. Kita bikin supaya minimal sawerannya itu 200 ribu Bang. Oke, okay. ntar ada yang nyawer, Bang. Buka, buka. Lah <laughs> <buka, buka. laughs> <laughs> kok cross platform ya? <laughs> ya udah, sekian aja. Selepet kali ini kalian bisa menonton siaran selepet selanjutnya. Uh, ini adalah siaran dadakan ya. Kalau kalau ada yang viral atau berita-berita tentang teknologi yang viral akan langsung dibahas di sini dengan hangat dan keren cada. Saya salah. Sa -sa -sa -salah. Sa -sa salah. Salah. Se salah. Salah. Saya salah. Oh, salah. Salah itu saya. Salah 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 channel, mohon maaf ya. Bang Refli mohon maaf ya. Uh, ini terinspirasi dari Abang ya. Jadi jangan marah-marah ya. Oke, sekian aja dari uh, Selpet kali ini kalian bisa nonton pikirannya kalau kelewat ya kalian bisa mundurin gitu tapi nanti kedepannya ini akan sangat hangat dan sangat dibahas jadi mendingan subscribe sobat HP sekarang dan nyalain loncengnya biar apa biar pas live gini nanti dari HP akan keluar tangan dan langsung nabok kalian pak tonton pa! tonton pak <tuk> tonton gitu bedalah subscribe di sobat HP ya cobain aja dulu oke okay? Sekiannya dari Mouldie, kita akan ketemu lagi di... SELPET! SELPET! Raco jatuh, coba. Berikutnya, dadah!